Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel kami, Tani Maju. Kali ini kami akan menampilkan yaitu tanam jagung benih. Pemirsa, apakah jagung benih itu? Yaitu tanam jagung yang hasil produksinya yaitu dijadikan benih lagi untuk ditanam. Saat ini yang pada tayangan ini yaitu jadi jenis Avanta. Pemirsa, tanam jagung benih itu sangatlah mudah dan hasilnya pun lumayan dibanding dengan menanam jagung lokal. Yaitu keuntungan-keuntungannya yang pertama yaitu dari saat panennya. Saat panen kita cukup memetik dari sawah, kemudian ditimbang jagung itu bersama dengan tongkolnya tanpa kita susah payah untuk memipil dan menjemurnya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu dari harga jagung. Jagung benih petik dari sawah tanpa dipipil dan tanpa dijemur harganya sudah sekitaran Rp5.000. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kita masih mendapatkan jagung pejantan itu oleh pabrik dikasihkan kepada petani. Dan ternyata pemirsa, tanam jagung benih itu bisa juga ditanam berdampingan dengan jagung lokal yang dulunya banyak informasi kalau tanam jagung benih tidak boleh berdampingan dengan jagung lokal. Nah, inilah jagung benih yang berwarna merah ini batangnya, sedangkan bunganya pun berwarna kemerah-merahan ini. Ini berdampingan dengan jagung lokal yang warnanya hijau ini yang sebelah kiri. Ini baru berbunga, jadi bunganya itu tidak bersamaan. Satu minggu lebih akhir yang jagung lokal ini. Ini walaupun berdampingan tapi tetap tidak mengganggu. Pemirsa, inilah jagung yang benih, batangnya agak kemerahan, ditanam benar-benar berdampingan tapi saat ini tidak mengganggu pertumbuhannya atau mengganggu produksinya. Demikianlah tayangan dari kami. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam pertanian.